satunya kawasan Kota Lama di Kota Semarang. Namun disayangkan sekali banyak pengunjung yang abai akan protokol kesehatan. Kawasan Kota Lama dipadati wisatawan, baik wisatawan dari Semarang maupun di luar Kota Semarang pada akhir pekan. Meski sudah dipasang QR Code Peduli Lindungi di depan Taman Sri Gunting, namun banyak pengunjung yang tidak menggunakan aplikasi tersebut. Bahkan, pengunjung tidak tahu jika harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Apalagi tidak ada petugas yang menjaga di kawasan sekitar taman. Sebagian wisatawan juga abai terhadap protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, serta berkerumun dan tidak menjaga jarak. Masih disayangkan ya, soalnya masih banyak yang nggak pakai masker, lepas masker gitu, terus ya kerumunan masih banyak kerumunan juga. Karena sudah pandemi agak melonggar, ini kayaknya kak ada yang nggak pakai masker ya mas? Padahal itu kan harusnya perlu ya. Perlu pakai masker. Menurut saya itu perlu, cuman kak ada yang mengabaikan. Kan barcode Peduli Lindungi. Oh iya mas, saya pakai. Pakai. Ya. Tapi banyak-banyak rata-rata banyak yang scan nggak sih bu? Kayaknya enggak sih mas, soalnya masuk sini kan bebas. Bebas. Jadi ini kayaknya ya enggak peduli mau barcode dulu apa enggak, itu kayaknya enggak sih. Meski kasus COVID-19 sedang melanda, berwisata di tempat umum dan banyak orang, siapapun harus tetap menjalankan protokol kesehatan ketat. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.